Dukungan kembali datang untuk pasangan calon nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin. Kali ini dukungan datang dari para relawan yang tergabung dalam Hamba Tuhan. Ketua Rumah Doa Jokowi Brian Patiasina menjelaskan, alasan dukungan terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf adalah karena pasangan ini mengamalkan Pancasila. Pak Jokowi mengajak semua. Motivasinya tentunya adalah kebaikan dan kebenaran. Kenapa kebaikan dan kebenaran? Karena kita melihat bahwa Pak Jokowi itu menjalankan sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Makanya saya gerakan daripada seluruh gereja untuk mewakili daripada sejabat tabe untuk mendukung, mendeklarasikan NKRI yang tercinta ini dan mendeklarasikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Amin untuk terpilih ke 2 periode ke depan. Para relawan hamba-hamba Tuhan ini akan terus mensosialisasikan program kerja Jokowi Ma'ruf dan juga hasil kerja yang selama ini telah dicapai Jokowi selama menjabat Presiden RI pada periode pertama. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.